kasih tumpung tumpung. Ini aku yang sangat tiba sama di rokok ini. Sama dengan bapak. Aduh, minta waktu saya mau maaf. Kamu setan. Bang Seto. Seto. Saya yang menjinir. Tadi membunuh. Saya tidak membunuh. Terus saya tidak mampu membunuh. Nah, terus apa saya curi ayamnya? Nah, ada motif sekolah kami yang membunuh dia. Padahal saya sebenarnya cuma pura-pura mati. Tapi saya contoh PRN-nya ini. Ya, jadi begini, saya sudah tahu bahwa ini tadi sudah pura-pura mati. Mungkin untuk memancing kamu. Sehingga kamu betul-betul terpancing. Kamu betul-betul terpancing. Ya, tahu ini hidup. Tahu tidak bahwa ini tidak dibunuh oleh Damar Kunan. Ini temannya Damar Kunan. Nekir Tosias ini kan bikin dipakai nih kalau Damar Kunan. Ini beroke kalau sutradara. Dan gue sudah pecah situ mati. Dari ini saya ceritain ke Bapak sampai kamu. Dari Bapak dengan Matbom, Mbak Siti, saya mimpi. Oh, ya. Kamu tidak melanggar mandat. Oh, ini lu kan enggak. Besok datang ke kantor Menko Polhukam. Saya di sini. Wah, aku ingin datang. Ya, hasilnya jam 9 ke kantor Polhukam. Diperiksa karena ngaku-ngaku dosen saya. Kamu mau pasal ketua sama tapi tapi bagaimana? Secara hukum bagaimana tadi mau bicara? Secara hukum itu kamu melanggar pasal 521. Eh, dimanggar itu kakak. Wah, kamu itu bodoh. Sana aja sembrono. Ya, jadi gini. Bagaimana rumah itu saya itu bagaimana? Kamu telah melakukan satu kejahatan yang tadinya pembunuhan dan itu sudah dilakukan, tapi kamu tertipu kan? Itu tetap dihukum dengan percobaan pembunuhan. Tapi kan kamu sudah mengaku kesalahan ini tadi dan kamu sudah membakar barang bukti. Tidak bisa kalau sudah ketahuan keperbuatan dan mengaku kesalahan itu lalu menghilangkan hukuman. Kalau gitu semua kan nanti korupsi, membunuh, sesudah ketahuan itu saya kembalikan saya ini tetap percobaan pembunuhan itu namanya kan kamu maksudnya membunuh ya ini mati kan menaji jodoh tetap hidup kan iya ini tidak terbunuh bukan karena kamu gagal membunuh tapi kamu sudah merasa membunuh menaji jodoh hanya pura-pura soalnya kami melakukan ini semua karena kami merasa kami itu pengen menjadi penguasa kami itu harus menghalalkan segala cara supaya kami bisa menjadi penguasa dan kami ujungnya orang Pati lo gender ayat nah ini berarti bapaknya Pati lo gender ini tidak bisa menjadi anak sehingga anaknya menjadi nakal dan suka flexing kamu jadikannya dia suka flexing cuma Pati Pati lo fata dan sebagainya itu kan anak aku boleh kok anak penguasa tidak boleh dihukum bapaknya pun juga dihukum tuh sudah diperiksa di KPK. Karena jadi anak dan bapak itu harus sama-sama menjaga diri kalau ayahnya mengurus urusan negara. Karena tidak boleh berbuat hal yang bukan di luar kemampuan dan besok kamu Senin kan? Iya, Selasa. Bapak buka. Oh, dia buka. Oh, itu kenapa? Senin, jam 9. Ya. Ini sama rencana kamu semua goro-goro lagi buka. Ya. Iya, itu dari nasi ayu ramah. Iya, itu dari nasi ayu. Jadi begini. Agak kesini aja, Bu. Kesini ya? Biar tenang. Kaya. Ini lama-lama masuk ini tadi ada bacaannya hilang.
sekarang ini kan tahun ke-12 sekarang ini saya. Tapi sebagai Pak Dito, saya tahu bahwa suatu saat mendapatkan kekuatan besar untuk ilmu terawangan ini, terawangan itu sebagai Pak Dito. Majapahit ini bukan hanya di Jawa, nanti akan ke Borneo, Malaka, Madagaskar, itu dikuasai semuanya Majapahit. Nah, tetapi kalau orang-orang seperti kamu sebagai orang yang menganggap Majapahit, itu tidak bisa memperbaiki akhlak. Majapahit tidak akan bisa. Bahkan nanti dari Majapahit ini lahir istilah Nusantara, gugusan pulau-pulau, nusa antara, nusa-nusa di antara laut, pulau lagi itu disebut Nusantara. Ini lahir dari situ. Nah, jadi Majapahit akan menjadi negara besar. Tapi apa kunci kebesaran negara? Kunci kebesaran negara itu satu, akhlak generasi muda. Ya, akhlak generasi muda. Yang kedua, persatuan. Persatuan di dalam perbedaan. Jadi Majapahit ini nanti kan ada suku Jawa, kamu suku Jawa. Nanti akan ada yang suku Madura, Melayu, ya kan? Dayak, Osing, Madagaskar, Osing, dan seterusnya satu. Bahkan orang asing juga nanti masuk ke sini, Cina, Arab, itu harus bersatu. Jangan suka bermusuhan karena perbedaan. Perempuan itu mau matu. Menurut saya semua yang enak dan mudah disamaratakan, dipadamkan, diseragamkan saja itu menurut saya itu. Tidak diseragamkan, justru perbedaan itu adalah modal sosial. Perbedaan itu adalah modal sosial untuk maju sekaligus menjadi modal politik untuk memperkuat negara. Pada saatnya nanti Nusantaranya akan bisa, akan muncul negara baru yang merupakan kelanjutan dari Majapahit dan lanjutan-lanjutan sebelumnya, itu apa namanya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi ini salah yang terakhir pada besok, ya. Kamu menyerah saja ke aparat yang berwajib, ke penegak hukum, ke polisi. Kalau dipanggil periksa dengan, jangan bilang sakit. Dipanggil dengan. Nanti kamu diperlakukan yang semena-mena. Enggak, bilang aja ada Pak Dito. Oh. Ya, kakak bilang ini ada Menko Polhukam. Oh. Kalau diperlakukan semena-mena lapor, tapi penuhi proses hukum itu. Ya, nanti dipanggil, datang, diterima jangan. Ini loh, kalau aku sakit, Pak, aku bisa datang. Dipanggil lagi minggu berikutnya. Ngaku sakit lagi, beli polisi yang diri dokter. Kalau bohong, itu tanpa kesalahan lagi, diangkut sambil sakit, sambil kamu sakit. Hukum itu tidak bisa buat main-main, tetapi juga ada prosedurnya. Ya. Nah, harus prosedur. Ya, ini bisa ditiru, ini sebenarnya masih keluarganya. Jadi ini tapi hatinya mulia. Ya, iya, iya. Betul, kan? Itu jadinya mulia. Iya, itu. Kalau itu malam hari ini, saya